Wah, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel ini. Kepada siapa yang pertama kali melihat saya, nama saya Ashadi. Video sebelum ini, di video Rahman Z, saya banyak di tag satu video yang bertajuk Putih Abu-Abu Romantis 45 Viral TikTok. Okay, saya sudah lama tidak buka TikTok, jadi saya tidak tahu apa yang viral di TikTok. Tapi nasib baiklah teman-teman di luar sana kasih link, berikan link supaya saya boleh lihat video viral Rahman Z. Jadi tanpa buang masa, mari kita nonton bersama Rahman Z Putih Abu-Abu Romantis 45 Viral TikTok. Jom! Mbak, masuk. Kau bilang kau tuh paling manis, aduh mama, sistem salah tinggal saja kau manis. Oh my god. Bertentangan mantap. Jomlo. Yang jomlo harus bersabar. Habis sudah guling-guling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome back to my channel. Hai guys, di video kali ini kita bikin prank lagi. Prank. Yeah. Kita bikin prank apa? Prank Putih Abu. Romantis. Part berapa? Part 4. 5. 5 ya, 5. Nah, part 4-nya ada di channel-nya di sini. Kenapa ya dia dipanggil prank di sini, Putih Abu? Di sama... Bukankah itu Putih Abu? Jangan lupa subscribe. Cerita seru dan Apis Mil kita, jangan lupa follow TikToknya Apis Mil kita. Iya, sudah. Ya, jangan lupa subscribe juga channel Arik Berlin Official yang agak keren nih guys. Lucu ya. Jangan lupa subscribe juga follow TV TikTok aja guys. Kameramen. Klik. Oke, sebelum video ini jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Karena bukan sekarang. Kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, langsung aja ke videonya. Let's go. Ingat, si guling-guling. Style pemakaian begini, pemakaian di mana ya? Stylish toh. Wah, kalau begini kan macam seronok lah kita mau berfashion. Alah, yang lain ada yang tidak tertawa. Eh?
Mbak. Gimana? Lanjut. Rahman Z putih abu-abu 45 viral TikTok. Video-video begini kan selalu bikin baper. Tapi yang saya perasan di video-video ini kan, gadis-gadis Indonesia, kalian punya fashion sense. Saya suka pakaian fashion-fashion begitu. Oh my god. Macam gimana ya? Macam kalau di sini kan, kalau di kalangan saya lah, saya suka fashion, saya suka pakai bergaya-gaya, saya suka bereksperimen dengan fashion, kasih pasang-pasangkan seluar dan baju dengan kasut dan handbag. Tetapi kalau saya pakai seperti itu, orang sekeliling saya ada yang bilang, kamu pergi mana? Kamu pergi event kan ni? Kamu pergi mana? Smart-smart, kamu pergi kerja? Macam begitu, macam tak seronok lah. Mau fashion, macam mau berfashion-fashion begitu. Tapi melihat video Rahman Zat ini, wanita-wanitanya banyak yang bergaya-gaya. Dan saya suka. Seronoknya kalau begitu, kalau jalan-jalan kan di kawasan bandar dan lihat ramai orang berfashion-fashion begitu, seronok lah, macam rasa tidak cekok, tidak janggal lah, macam rasa aneh begitu kalau kita mau berfashion-fashion kerana orang sekeliling pun berfashion dan mereka cantik-cantik semuanya, cantik. Kalian ada cadangan lain lagi? Video yang keren-keren, seru, best-best, yang lucu-lucu atau yang bikin lapar? Komen saja di bawah dan jangan lupa untuk tekan butang like dan tekan butang subscribe dan jumpa kalian di video seterusnya di dua sini. Ya, yeah. Oke, okay, bye. Assalamualaikum. Gracias.